Kepekan Kuala membeli bingkai. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan mada yang indah. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum. Mulai. Yang berusaha, Encik Hasbullah bin Ibrahim, Guru Besar SK Sementara. Yang dihormati Puan Rohaya binti Abdul Wahab, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Nur Najmah binti Muah, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Sahazian binti Ahmad Talib, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Puan Rohaya binti Badri, Guru Penolong Kanan Petang. Barisan guru-guru, para ibu bapa, Badan Kepimpinan Muda yang dilantik untuk sesi 2021. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada pagi ini dapat bersama-sama kita berkumpul bagi menyaksikan sebuah acara yang gilang gemilang yang dinantikan untuk tahun 2021, iaitu Watikah dan Perlantikan Pengawas Sekolah, Pengawas Pusat Sumber, Pengawas SP Penolong Ketua Kelas bagi tahun 2021. Hadirin hadirat sekalian, tidak sempurna majlis kalau tidak dengan doanya. Tidak sempurna iman kalau tidak dengan rasa kehambaannya. Untuk itu, bagi memohon restu dan keberkatan Ilahi, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh adik Muhammad Mustaqim bin Syahrin dari kelas 6 Tekun. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis penyampaian watikah pelantikan dan khusus kepimpinan pemimpin muda SK Sementa sesi 2021 pada hari ini. Ya Allah, ya Hafizu, ya Syafiq, jadikanlah badan kepimpinan sekolah ini sebagai wahana untuk membentuk perpaduan nasional, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan kelancaran pengurusan sekolah kami. Ya Allahu ya Karim, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, barisan kepimpinan kami akan menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, berkemahiran dan dalam memimpin organisasi yang berkualiti dan berkesan, berkeyakinan diri yang tinggi dalam membina potensi diri dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini, sekaligus menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang individu yang disegani dan dihormati sama ada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi, seterusnya mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berketerampilan dan berwibawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada adik Muhammad Mustaqim bin Syahrin atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Negeri Selangor aman sentosa, pendidikan berkualiti misi utama dengan tiada hadirin yang dihormati sekalian, majlis dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku, lagu negeri Selangor dan lagu sekolah. Marilah kita sama-sama menyanyikan dengan penuh semangat. Oh,
Para hadirin sekalian, izinkan saya untuk melafazkan pantun sekali lagi. Sudilah tuan jalan berlapan. Dah kan suara? Dah buka dah. Sudilah tuan jalan berlapan. Jalan berlapan di malam kelam. Sudilah tuan beri ucapan. Kata aluan pemanis kalam. Bagi menyempurnakan majlis, bin Ibrahim, Guru Besar SK Sementa untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penyampaian watikah pelantikan dan kursus kepimpinan pemimpin muda 2021. Majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hasbullah bin Ibrahim, Guru Besar SK Sementa di atas kesudian menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan watikah perlantikan dan khusus kepimpinan pemimpin. Sidang hadirin sekalian, pemimpin muda SK Sementa dibarisi oleh murid-murid terpilih yang mempunyai ciri kepimpinan yang dinamik dan keyakinan diri yang tinggi sering menjadi contoh dan ikutan kepada murid-murid lain, sememangnya merupakan ciri-ciri utama kepada pemilihan barisan pemimpin muda. Sidang hadirin sekalian, barisan pemimpin muda SK Sementa terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber sekolah, pengawas SPBT, pembimbing rakan sebaya, ketua kelas dan juga penolong ketua kelas. Siapakah mereka? Mari sama-sama kita saksikan. Hadirin yang dihormati sekalian, demikianlah tadi senarai nama murid-murid yang dilantik untuk menjadi pemimpin muda bagi setiap badan kepimpinan yang diwakili oleh mereka untuk tahun 2021. Tahniah diucapkan kepada semua pemimpin muda SK Sementa sesi 2021. Kini tibalah kita ke acara yang ditunggu-tunggu, iaitu lafaz ikrar pengawas yang diketuai oleh adik Tun Aisyah Bahira bin Tun Azmi dari kelas 6 Yakin. Beliau merupakan setiausaha jawatan kuasa pengawas sekolah sesi 2021. Barisan pemimpin muda diminta bersedia untuk baca. Bahawa sesungguhnya kami pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Sementa berikrar akan menunaikan kewajipan agama, mengamalkan nilai-nilai murni, mematuhi disiplin
dan peraturan sekolah. Melaksanakan tugas dengan dedikasi, amanah dan adil. Bersedia membantu guru-guru dalam melestarikan kesejahteraan sekolah. Sentiasa berusaha meningkatkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum dan menjadi contoh yang cemerlang kepada semua murid. Berdasarkan atas prinsip-prinsip rukun negara yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Up. Sidang hadirin sekalian, setelah tamatnya lafaz ikra itu tadi, maka sempurnalah sudah Majlis Watikah Perlantikan Pemimpin Muda SK Sementa 2021. Penyelaras program iaitu Ketua Unit Disiplin Encik Muhammad Irwan bin Idris untuk memberikan taklimat. Majlis mempersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelaras program Encik Muhammad Irwan bin Idris di atas taklimat itu tadi. Bagi meneruskan kelangsungan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Kejar Ilmu dan Amal dan Encik Fazril Baharudin, speaker generasi kedua KIDA. Majlis dengan ini mempersilakan. Okay, assalamualaikum. Saya wakil dari KIDA. KIDA ni apa? Kita kena kejar ilmu dan amal. Okay, saya nak presentkan share screen. Tak tahu. Okay, mana-mana dia orang. Okay, maksudnya kita dah boleh present lah. Mana-mana kan? Mana-mana je. Okey. Nampak? Tak, belum. Ah, belum. Ini kita belajar matematik tahun 5. Tak keluar. Alamak. Share tab. Tak keluar. Stop. Share screen. Dia tu kat mana? Okay, drop tab. Mana tu? Ni, share. Window? Cuba buat window. Window? Mm-hmm. Tarik dia jadi window. Yang bahan dulu. Ni. Tarik dia bagi dia jadi window, satu window. Macam mana tekan ni? Ke?
Oh, macam gitu. So, mana tadi? Sini. Tengok, kau tak dekat YouTube. Kau kena satu mana nanti? Okey dah. Macam mana? Okey, nampak tak? Nampak tak? Baru nampak? Nampak. 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 Dia kena masuk dua. Dia kena pakai window. Kalau pakai tab dia tak naik yang ada kat sini. Kemin. Ke ni, dia ada dua bawah ni. Speaker kidah satu, muka satu speaker kidah. Haa, kena share dulu. Oh. Haa. So macam ni lah, paparannya. Okay, lagi sekali, lagi sekali. Start dulu. Okay, sekarang ni Min masukkan dulu muka dia tu. Okay. Okay. Okay, muka dah ada, saya share. Kita share screen. Share. Chrome tab pun boleh kot. Okay. Okay. Masukkan dalam screen. Betul. Okey. Berhidayah. Rahmatullahi taala barakatuh. Jumpa lagi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ceramah yang baru disempurnakan itu tadi. Semoga apa yang disampaikan menjadi panduan berguna untuk kita semua. Terima kasih Daun Keladi. Dengan penyampaian ceramah itu tadi, maka majlis kita berakhir di sini. Saya mewakili warga Kejar dan jawab dapat silap dan salah sepanjang majlis ini berlangsung. Tahniah diucapkan kepada semua pemimpin muda yang dilantik. Teruskan menjadi contoh pemimpin yang terbaik kepada diri sendiri, ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan. Untuk itu, saya Noralisa Muhammad Hairi selaku pengerusi majlis ingin mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.